السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإخواني وأخواتي حفظكم الله جميعا جماعة برحمة الله سبحانه وتعالى كمبالي كتالا pembahasan Kitab Al-Bidayah wal Nihayah. Sebuah kitab yang merangkum tentang perjalanan alam semesta ini. Dari sebelum sesuatu diciptakan tatkala di alam semesta ini hanya ada al khaliq Lalu kemudian Allah menciptakan makhluk yang pertama yang sudah kita bahas pada tempatnya sampai kejadian yang akan berakhir manusia berada di surga ataukah di neraka. Dan pada hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan pembahasan dari keturunan Adam alaihi salam. Yang mana pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Nabi Adam dan juga di antara keturunan Nabi Adam Qabil dan Habil. Dan kita sedikit menyinggung tentang salah seorang wasiat Nabi Adam dari kalangan anaknya, yang darinya lah seluruh umat manusia nasabnya bersambung kepada Nabi Adam, yaitu Syif Alaihissalam. Nabi Syif, para ahli sejarah menyebutkan bahwasanya tidak ada yang tersisa dari keturunan Nabi Adam yang menjadi cikal bakal perjalanan nasab manusia kecuali Syith bin Adam alaihi salam. Dan Syith ini memiliki anak yang bernama Anush. Kemudian Anush memiliki anak yang bernama Qainan. Qainan memiliki anak yang keturunan yang keturunannya bertahan yaitu Mihlail. Dan Mihlail memiliki anak yang keturunannya juga bertahan yaitu Yard. Dan Yard ini memiliki anak yang bernama Khonuh. Sebagian ahli tafsir menyebutkan Khonuh atau Ukhnuh ini adalah Idris alaihi salam. Namun ada pendapat yang lebih kuat yang juga disinggung oleh Ibnu Katsir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallak dari Ibni Mas'ud radhiyallahu taala Kita akan bahas insyaallah taala pada tempatnya. Dan Khonukh ini memiliki anak yang bernama Mutasyaulikh. Dan Mutasyaulikh memiliki anak yang bernama Lamak dan Lamak ini adalah ayah dari Nuh alaihissalam. salam. Ini perjalanan anak-anak keturunan Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh. Ketika itu manusia mulai banyak. Manusia mulai banyak. Dan sebagaimana yang disebutkan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Yunus wa ma kanan nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu dahulu umat manusia kata Allah mereka berada di atas satu agama yaitu agama fitrah agama fitrah adalah agama Islam yang semua nabi dan rasul menyuruh umatnya kepada agama Islam dan kita akan bahas di antara dakwah Nabi Nuh dan beliau adalah rasul pertama Beliau mengatakan sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam surat Yunus wa umirtu an aku minal muslimin. Ini ucapan Nuh yang Allah kisahkan, kata Nuh dan aku diperintahkan untuk menjadi bagian dari kaum muslimin. Menunjukkan bahwasanya beliau alaihis salam juga berdakwah kepada Islam. Dengan mempelajari sejarah perjalanan manusia ini banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Kita lebih mengenal kesyirikan, karena pada zamannya Nabi Nuh adalah zaman pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi ini di kalangan manusia. Dan kita akan tahu juga banyak hal yang berkaitan dengan ucapan para ulama, bahwasanya Al-Quran isinya semuanya adalah tauhid. Ini kita akan bahas ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam, beliau diutus kepada umat manusia yang kata Ibnu Abbas, mereka sebelumnya selama sepuluh kurun, kana baina Adam wa Nuh asyaratu kurun, antara Nabi Adam dan zamannya Nabi Nuh ada sepuluh generasi. Ada sepuluh generasi dan ini lebih tepat 10 generasi karena sebagian mengatakan 10 abad berarti 1000 tahun. Sementara usia Nabi Adam yang kita sebutkan pada sebelumnya adalah 1000 tahun. Padahal masih banyak kakek-kakek dari Nabi Nuh hingga sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Nuh bin Lamak bin Mutasyaulikh bin Khanuh bin Yart bin Mihla, bin Mihlail bin Qainan bin Anush bin Syif bin Adam. Masih ada sepuluh. Iya. Sehingga kata Ibnu Kezir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihaya lebih tepat ketika kita terjemahkan korn ini asyaratu Qurun dengan sepuluh generasi. Karena terkadang generasi usia mereka melebihi seratus tahun. Seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Nuh usianya usia berdakwanya saja adalah 950 tahun. Nanti kita akan sebutkan berapa sih usia Nabi Nuh. Karena yang Allah sebutkan adalah usia dakwah beliau. Masa dakwah beliau di tengah-tengah umatnya yaitu 950 tahun. Padahal sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau sudah hidup dan setelah peristiwa tufan umatnya dibinasakan ketika itu, beliau masih hidup setelahnya. Maka kita akan bahas insyaallah taala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kana baina Adam wa Nuh qurun. Perjalanan generasi manusia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh adalah 10 generasi. Kulluhum 'alal Islam. Semuanya berada di atas agama fitrah yaitu agama Islam. Belum pernah terjadi kesyirikan terjadi kemungkaran dan kemaksiatan tapi bukan kesyirikan. Seperti yang kita sudah bawakan pada bulan lalu, kisah tentang dua orang anak Adam yang saling atau yang mana kakaknya membunuh adiknya, Qabil dan Habil. Ini adalah kemaksiatan, tapi bukan kesyirikan. Adapun kesyirikan tidak terjadi kecuali pada zamannya Nabi Nuh sehingga menjadi penting bagi kita untuk mengetahui apa sebabnya kesyirikan itu terjadi. Ketika kita mengetahui ini, kita akan lihat betapa indahnya Islam menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan, disebut dengan bab sadduz dariyah, menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada kemungkaran. Contohnya misalnya Islam mengharamkan perzinahan. Apakah perzinahan saja yang merupakan tujuan ini saja yang Allah haramkan? Ternyata Allah juga mengharamkan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Seperti misalnya khalwah seperti misalnya laki-laki memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya atau sebaliknya perempuan memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Allah berfirman di dalam surat An Nur, قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَجُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ دَلِكَ أَزْكَاهُمْ katakan kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan mereka dari wanita-wanita yang bukan mahram mereka. وَقُل لِلْمُؤْمِنَات dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman untuk mereka juga menundukkan pandangan dari laki-laki yang bukan mahram mereka. Perhatikan di sini Islam Selain mengharamkan yang merupakan pengharaman tujuan tahrimul maqasid yaitu perzinahan, Islam juga mengharamkan yang namanya tahrimul wasail. Segala hal yang bisa mengantarkan kepada pengharaman tujuan tadi, contohnya zina. Nah, pengharaman tahrimul wasail, pengharaman wasilah ini ini bisa menjadi halal, bisa menjadi boleh ketika ada hajat pengharaman wasilah ini bisa menjadi boleh ketika ada hajat. Misalnya seorang laki-laki ingin mengkhitbah, melamar seorang perempuan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan faliyanzur ilama ya dhuhu ila hendaknya seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan hendaknya dia melihat terlebih dahulu wanita yang akan dia nikahi tersebut perhatikan di sini yang tadinya haram kok bisa jadi halal apakah ini tanakut kontradiksi di dalam syariat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan tapi ini yang harus kita pahami ada namanya tahrimul maqasid pengharaman yang merupakan tujuan ada namanya tahrimul wasail pengharaman yang sifatnya wasilah pengharaman yang sifatnya wasila ini perantara ini bisa halal dikarenakan ada hajat adapun pengharaman yang sifatnya tujuan maqasid tidak bisa halal kecuali dikarenakan darurah darurat ini harus dibedakan jangan dikit-dikit darurat dikit-dikit darurat bedakan pengharaman yang sifatnya tujuan ini bisa halal jika darurat terpaksa adapun pengharaman wasilah diperbolehkan apabila ada hajat ini dipahami dua hal ini perhatikan yang terjadi pada kaumnya nabi nuh yang mana sebelumnya mereka ini adalah kaum muslimin berada di atas Islam tidak ada satupun kesyirikan lalu muncul benih-benih kesyirikan itu pada zaman Nabi Nuh yang ternyata tidak terjadi sekaligus terjadi secara bertahap kesyirikan ini terjadi berawal dari lima orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh yang Allah kisahkan di dalam surat Nuh

Uh, wala waddan, wala wala yaguth, ya dan nasr. lima orang yaguth, ya dan nasr. ini lima orang nama dari kaumnya Nabi Nuh yang mana mereka ini adalah orang-orang saleh yang ketika orang lain melihat mereka kesalehan mereka kesalehan itu tertular subhanallah orang-orang yang melihat mereka menjadi semangat Termotivasi untuk juga ikut bisa seperti mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lima orang ini meninggal, mereka seperti kehilangan semangat. Maka datang Iblis memberikan bisikan-bisikan, "Kenapa kalian tidak membuat gambar dari orang-orang ini, dan kalian letakkan di tempat-tempat yang dahulu kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Sehingga, ketika kalian memasuki tempat tersebut, melihat foto-foto mereka, gambar-gambar mereka, kalian pun kembali teringat masa-masa bersama mereka, sehingga semangat dan motivasi untuk beribadah juga tumbuh. Mereka pun melakukannya, dan mereka tidak beribadah kepada gambar-gambar tersebut sama sekali. Benar-benar semata-mata hanya untuk motivasi meningkatkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian generasi tersebut meninggal. Datang lagi sebagaimana yang dinukilkan Ibnu Katsir dari sebagian asar dari para sahabat, datang lagi iblis pada generasi dari anak keturunan yang sebelumnya. Datang iblis lalu memberikan bisikan-bisikan untuk gambar saja tidak cukup. Buatkan suratun mujassama, buatkan gambar yang berjasad, patung. Akhirnya dibuatkanlah, diletakkan di tempat mereka terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belum diibadahi sama sekali. Mereka tidak berdoa kepadanya, tidak mengikatkan harapan dan rasa takut kepadanya sama sekali tidak. Generasi tersebut berakhir. Datang keturunan-keturunan mereka juga masih belum diibadahi, hanya saja ilmu itu semakin generasi berlanjut, dan Allah tidak menjamin penjagaan ilmu tersebut pada mereka. Maka, ilmu tersebut berangsur-angsur akan hilang. Ketika Allah tidak menjamin satu kitab yang Allah turunkan kepada mereka untuk tidak dirubah dan tidak akan hilang, maka ilmu tersebut akan sedikit demi sedikit hilang, berbeda dengan umat Islam. Allah berfirman Inna nahnu nazzalna dzikra, lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, Al-Dzikr, dan kami yang menjaganya. Ketika generasi tersebut berakhir dan muncul generasi-generasi setelahnya dan ilmu ini sudah terkikis dan hilang, artinya ilmu tentang Tauhid Islam, bahwasanya patung-patung dan gambar-gambar tersebut tidak berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah. Hanya saja begitu ilmu hilang terhapus dari generasi-generasi yang datang berikutnya. Lalu datang kembali iblis membisikkan kepada mereka dahulu nenek moyang kalian beribadah kepada patung-patung dan gambar-gambar tersebut fa'ubidat kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma nu'ma Qur'an Qur'an sebaik-baik penafsir Al-Qur'an dari umat ini akhirnya pada generasi-generasi setelahnya patung-patung dan gambar dari Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada lima patung tadi. Ini harus dipahami. Jadi syirik itu bukan seorang tidak beribadah kepada Allah, bukan. Tapi dia menyertakan ketika beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Demikian kesyirikan orang-orang jahiliyah. Yang mana mereka ketika ingin berdoa kepada Allah, mereka menganggap diri mereka ini kotor, tidak suci. Sehingga mereka membutuhkan wasilah, membutuhkan perantara. Maka mereka mencari perantara-perantara berupa orang-orang saleh yang sudah meninggal, atau berupa... Uh, perwujudan orang-orang soleh yang sudah meninggal lalu mereka berdoa kepada orang soleh tersebut untuk disampaikan kepada Allah dan inilah kesyirikan yang Allah sebutkan di dalam surat Yunus. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا mereka beribadah, serahkan doa-doa mereka, pengharapan dan rasa takut mereka kepada patung-patung yang merupakan perwujudan orang saleh ataukah di kubur-kuburan orang-orang saleh yang mereka mengatakan bahwasanya mereka ini patung-patung dan objek-objek yang kami ibadahi ini hanyalah wasilah perantara agar mereka bisa menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qul atunabbiunallahu Bimala ya'lamu fi samawati Katakan, apakah kalian ingin menggurui Allah dengan sesuatu yang tidak mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah menyebut tindakan tersebut adalah kesyirikan. Baik. Kita kembali kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ketika patung-patung tadi sudah diibadahi, diutuslah Nabi Nuh alaihi salam dan beliau diangkat menjadi nabi sebagaimana yang disebutkan dari Ibnu Abbas dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau diutus pada usia kebanyakan para nabi yaitu 40 tahun dan beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun dengan segala macam metode dakwah dari sembunyi-sembunyi beliau mendatangi satu persatu beliau dakwai, beliau nasihati. Tidak ada yang mau mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau pun mengumumkan secara terang-terangan. Keduanya itu dilakukan di pagi dan di siang hari. Di pagi, siang hari, di malam hari, sepanjang waktu hidup Nabi Nuh alaihi salam, beliau gunakan untuk berdakwah selama 950 tahun. Dengan demikian, kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sangat sedikit. Allah sebutkan kisah Nabi Nuh ini di antaranya tujuannya adalah tasliyah lin Nabi alaihi wasallam untuk hiburan bagi Nabi s.a.w. alaihi wasallam ketika beliau mendatangi banyak dari kabilah Arab beliau ditolak diusir dilempar maka Allah Subhanahu wa taala berfirman

Diutuslah Nabi Nuh sehingga beliau adalah rasul yang pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Adapun nabi sudah ada sebelum beliau. Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Sebagian menyebutkan syith juga nabi. Yang membedakan antara keturunan Adam yang nabi dengan bukan nabi, nabi adalah mukallam, Seorang dikatakan, nabi ketika langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun yang membedakan antara nabi dengan rasul, nabi dia mendapatkan wahyu untuk dia amalkan. Adapun rasul, dia mendapatkan wahyu untuk dia amalkan dan dakwahkan, sebagaimana dari perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diangkat sebagai nabi dengan firman Allah Iqra Bismi sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Bukhari di dalam kitab Badil Wahyi. Kemudian beliau diutus tiga tahun setelahnya dengan surah Al-Muddatsir. Barulah di situ beliau diangkat sebagai rasul Lihat di sini yang membedakan ketika beliau baru mendapatkan Iqra Bismi ladzi beliau belum diperintahkan untuk mendakwahkannya. Beliau baru diperintahkan untuk mendakwahkannya ketika diturunkan kepadanya ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan. Dan disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga di antara perbedaan antara nabi dan rasul, nabi dia diutus di antara para rasul sebagai mujaddid. Dia mendapatkan wahyu tapi sebagai pembaharu risalah rasul yang diutus sebelumnya. Sehingga di kalangan Bani Israel banyak sekali nabi. Adapun rasul, dia diutus dengan membawa syariat dan mendapatkan pertentangan dari kaumnya. Ini diantara yang membedakan antara nabi dan rasul. Nuh alaihi salam berdasarkan sejarah perjalanan manusia beliau adalah rasul yang pertama karena kesyirikan baru terjadi pada zaman beliau. Dan dari sisi dalil di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Nisa Inna ilaika kama ila nuhin wal nabiyina min ba'di. Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang setelahnya. Perhatikan sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang datang setelahnya. Dan siapa yang membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, khususnya pada perjalanan umat-umat manusia, mereka akan mendapatkan bahwasanya tidak ada penyebutan satu kaum pun, satu rasul pun sebelum Nabi Nuh alaihi salam diutus. Adapun dari sisi dalil dalam Sahih Bukhari dan selainnya dalam hadis Asy-Syafa'atul Uzma Ketika manusia berada di padang mahsyar, matahari mendekat hanya sejarak satu mil, manusia ketika itu mengeluarkan keringat sesuai dengan amalannya, ada yang sampai di mata kakinya, ada yang sampai di betisnya, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pusernya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Masing-masing sesuai dengan amalannya ketika hidup di dunia. Ketika itu mereka meminta saling berbincang-bincang di antara mereka dalam suasana yang sangat genting untuk mencari siapa yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyegerakan keputusan di antara manusia. Karena sudah sangat lelah manusia, sudah sangat capek dengan kondisi ketika itu. Panas yang sangat, kondisi yang sangat tidak nyaman. Akhirnya mereka mendatangi manusia pertama. Mereka pun mendatangi Adam alaihissalam. Lalu mereka menyebutkan kelebihan-kelebihan Nabi Adam, kenapa dia pantas untuk dimintai syafaat agar meminta kepada Allah segera memutuskan perkara di antara manusia. Mereka mendatangi Nabi Adam lalu mengatakan ya Adam anta bashar biyadai wa askanaka jannatahu wa asjada malaikatahu. Wahai Adam, Allah engkau adalah manusia pertama, Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Dan Allah perintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk bersujud penghormatan kepadamu dan Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan engkau di dalam surganya. Mintalah kepada Allah agar Allah segera menuntaskan perkara ini. Lalu kata Adam alaihissalam, Inna Rabbi Al ghadaban, lam Yaghdhab mislahu qablah, mislahu ba'dah. Pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala sedang murka tidak pernah ia murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan lagi ia murka seperti ini setelahnya. Dan wa qad an syajaratin. Dan Allah dahulu melarangku untuk mendekati yang namanya pohon khuldi, namun aku melanggarnya, pergilah kalian, nafsi, nafsi, aku hanya bisa menjaga diriku sendiri, pergilah kepada Nuh alaihissalam. Akhirnya mereka pun mendatangi Nuh. Seluruh manusia mendatangi Nuh lalu mengatakan, Ya Nuh, anta awalu rasulin ba'asahullahu ila ahli al-ard. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Kita cukupkan sampai di sini hadisnya. Ada sambungannya sangat panjang. Karena poin yang kita inginkan bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun. Tidak ada yang beriman kecuali sangat sedikit. Bahkan Nabi Nuh usia dakwahnya 950 tahun tidak mengharuskan semua umur umatnya juga melebihi usia beliau atau sama dengan usia beliau. Ada yang cuma 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun meninggal, ada. Tapi begitu kurang ajarnya kaumnya Nabi Nuh ini, setiap kali seorang meninggal, dia sudah mewasiatkan kepada anak keturunannya untuk tidak beriman kepada Nabi Nuh. Allah kisahkan ini, Allah sebutkan di surat Nuh paling terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا Nabi Nuh mengatakan, "Ya Allah, jangan engkau sisakan satu pun orang kafir di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka ini, kalau engkau sisakan, akan menyesatkan hamba-hambamu, dan tidaklah mereka melahirkan keturunan, melainkan keturunan-keturunan yang juga kafir, sebagaimana nenek moyang mereka." selalu mereka wasiatkan kepada keturunan mereka untuk jangan beriman kepada Nabi Nuh. Akhirnya begitu hebatnya pertentangan yang didapatkan oleh Nabi Nuh, beliau pun marah. Marah dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan doa, Qala Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabbana iftah bainana wa baina bil wa anta khairul fatihin. Qala Rabbi inna kafirin. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat beberapa kali Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafat-lafat yang berbeda. Yang intinya Nabi Nuh kata Allah fala bima kanu ya'malun. Ya Sudahlah Nuh. Engkau tidak usah terlalu Uh, menghancurkan dirimu sendiri. Mereka sudah tidak akan beriman. Wa ila nuhin annahu la min illa man aman Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, tidak akan ada lagi yang beriman dari kaummu kecuali yang sudah beriman saat ini. Maka kalau sudah seperti itu, wahai Nuh, isna'il fulk, buatlah kapal, buatlah perahu. Akhirnya Nabi Nuh membuat perahu, tapi anehnya beliau membuat perahu di tempat yang tinggi, di gunung. Biasanya orang membuat perahu di dataran rendah, yang dekat dengan perairan, tapi beliau membuatnya di atas gunung. Sebagian menyebutkan bahwasanya ini adalah pertama kali manusia membuat perahu. Perahu Nabi Nuh adalah perahu pertama yang dibuat oleh manusia, dalilnya di dalam surat Yasin. Allah berfirman wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyahum fil fulkil mashhud Dan di antara tanda-tanda nikmat rahmat yang Allah berikan kepada mereka adalah dahulu kami memuat mereka di dalam kapal yang penuh yaitu kapalnya Nabi Nuh Fil fulkil mashhud ini al lil ahdiyah untuk kapalnya Nabi Nuh kemudian kata Allah setelahnya wajaalna lahum min mislihi mayar kabun dan kami jadikan bagi mereka yang semisal dengan kapalnya Nabi Nuh apa yang bisa mereka kendarai. Ini sebagian ucapan ahli tafsir. kita kembali Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar. Bahkan kata Ibnu Gehir tidak pernah dilihat yang seperti itu. Tidak sebelumnya, tidak pula setelahnya. Disebutkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau membuatnya sebesar panjangnya 1200 hasta. Hasta kita orang normal saja sudah 60 sampai 80. Ini keturunan Nabi Adam yang sudah mendekati hari kiamat. Nabi Adam alaihi salam hastanya lebih panjang. Bahkan tinggi beliau situ Tinggi Nabi Adam 60 hasta. Tentunya bukan tingginya doang kan yang panjang ke atas tapi tangannya semuanya seimbang. Nah hasta kurang lebih satu meter, kalau seandainya dikalikan dengan 1200 berarti sudah 1,2 kilo. Allahu Akbar. Sebagian ahli tafsir menyebutkan 80 panjangnya, 80 hasta lebarnya 50 hasta. Alakulihal intinya Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu yang sangat besar. Kenapa beliau Bikin perahu yang sangat besar, padahal yang beriman cuma hitungan jari. Anaknya tiga beriman, bersama tiga istri anaknya yang beriman dan satu dari istri anaknya yang tidak beriman, kanan atau yam yang tenggelam. Kemudian dari orang-orang yang selain keturunannya cuma sedikit yang beriman. Tapi kenapa beliau membuat perahu yang sangat besar ini? Ternyata kata Allah. Hatta idha ja'a amruna wa fa'aratan nur, kul nahmil fiha min kullin zawjaini thnaini wa ahlak. Dalam kiraat lain, min kulli zawjaini thnain Dengan idhafa. Ketika datang perintah kami, perintah kami itu ada tanda-tandanya. Maksudnya datangnya topan, angin topan yang membawa banjir. Itu ada tanda-tandanya, yaitu ketika mata air mulai keluar dari tempat-tempat yang bukan biasanya. Ini di antara penafsiran para ulama, ketika engkau mulai melihat banyak mata air keluar dari yang bukan biasanya, maka siap-siap muat semua setiap makhluk dari kalangan burung, dari kalangan hewan melata. Hewan berkaki dua atau berkaki empat muat semuanya masing-masing dua pasang, sehingga walaupun jadi diletakkan di dek pertama paling dasar, di lantai pertama ini memuat hewan-hewan yang melata yang berkaki dua yang berkaki empat, kemudian di tengahnya manusia, Nabi Nuh, dan orang-orang yang beriman bersamanya, kemudian paling atas burung. Mungkin ada yang mengatakan, ustadz, burung kan gampang terbang aja ketika itu seluruh permukaan bumi tenggelam. Bahkan begitu tingginya banjir tersebut ketika kapalnya Nabi Nuh ini berjalan, ombaknya setinggi gunung. Ternyata Nabi Nuh ini kapalnya karam kandas di atas bukit Judi, di atas gunung juga. Ini karam di atas gunung ini itu setelah banjirnya surut. Maka sangat tinggi banjir ketika itu dan kita akan sebutkan bukit judi itu di mana akhirnya nabi nuh memuat semuanya burung-burung semua naik di atas dan ini tidak hanya satu dua hari saja nabi nuh alaihi salam berada di atas kapal ini berhari-hari bahkan berbulan-bulan sampai ada sebagian yang menyebutkan bahwasanya ketika nabi nuh terus berjalan ia mengirim uh, burung ...merpati untuk melihat apakah bumi sudah normal atau belum... ...sehingga ia dengan orang-orang yang beriman bersamanya... ...kembali uh, mendarat. Fa'ala qulihal. Akhirnya datang perintah Allah. Hujan turun terus menerus tidak pernah berhenti. Dan dari permukaan bumi terus mengeluarkan mata air... ...yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Hingga air terus naik. Nabi Nuh sudah di atas kapal... Dan semua hewan-hewan sudah dinaikkan di atas kapal, ternyata anak Nabi Nuh yang bernama ham yang bernama Yam atau Kanaan tidak ikut naik. Lalu Nabi Nuh memanggilnya, wanada Nuhun ibnahu. Dan Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayar kamaana? Wahai anakku, ayo ikut naik bersama kami. Kata anaknya, perhatikan di sini. Bagaimana logika dibenturkan dengan wahyu? Anaknya menggunakan logika sementara Nabi Nuh mengikuti wahyu. Kata Nabi Nuh, "Ayo, anakku, naik ke atas kapal karena ini wahyu dari Allah." Wa uhayna ila nuhin. Kami wahyukan kepada Nuh. Kemudian, kata anaknya, "Banjir itu idealnya di dataran rendah." Adapun gunung adalah tempat tinggi yang akan menyelamatkan dari banjir. Kata ia, "Qala sa'awi ila jabal ya'simuni ya minal ma." Wahai ayahku, aku tidak mau ikut. Aku akan naik ke atas gunung yang bisa menyelamatkanku dari banjir. Perhatikan bagaimana ketika logika ingin dibenturkan dengan wahyu, apa yang terjadi? Wahala bainahumal mauj. Ternyata ombaknya saja sudah setinggi gunung dan itulah yang menggulung wahala mawju hingga ia pun menjadi bagian dari orang-orang yang tenggelam Nabi Nuh istri dan anaknya tidak beriman padahal beliau seorang Nabi yang mendapatkan metode dakwah langsung dari Allah hanya saja Allah ingin memperlihatkan bahwasanya hidayah itu taufik itu bukan dengan nasab ketakwaan itu bukan dengan garis keturunan akan tetapi dengan ketakwaan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, bahkan di akhirat kelak, Allah berfirman, "Dan ketika ditiupkan sangka kalah di hari kiamat kelak, tidak akan ada manfaat antara nasab yang satu dengan nasab yang lain." termasuk nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bermanfaat bagi siapapun selama ketaatan itu tidak menjadi uh, cerminan dalam kehidupannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man man lam yusri'hu nasab man lam yusri'hu amalu lam man lam man battaa man battaa anhu amalu lam yusri'lahu nasabu barang siapa yang amalnya ia tidak serius dalam beramal, maka nasabnya tidak akan menolong, tidak akan menolongnya. Man batta'alahu amaluhu lam yusri'lahu nasabuh. Tidak akan bermanfaat nasabnya. Akhirnya Nabi Nuh terus berjalan di tengah tofan yang sangat besar, bahkan ombak yang setinggi gunung, hingga akhirnya berhari-hari berbulan-bulan dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada langit, waqila ya ardu bila'i ma'aki wa sama wa aqli wa ma' wa qudhi al amr wa stawat ala al judi. Wahai bumi, wahai tanah, telan airmu, wahai langit, berhenti, turunkan hujanmu, kemudian air mulai uh, surut, dan kapal Nabi Nuh karam di atas bukit judi. Para ahli sejarah menyebutkan bukit judi ini berada di Irak, di satu daerah yang bernama Mausil, di Mosul kalau kita sebutnya, di Irak. Nabi Nuh alaihi salam setelah peristiwa ini masih hidup bersama kaumnya yang beriman ini selama 60 tahun. Sehingga kalau kita jumlahkan semua total usia Nabi Nuh yang disebutkan Ibnu Abbas adalah 40 tambah 950 tambah 60 totalnya adalah 1050 tahun. Tapi yang beriman sangat sedikit. Dan tidak ada yang tersisa dari yang ikut bersama Nabi Nuh keturunan-keturunannya kecuali tiga saja. Yaitu Sam, kemudian Yam, kemudian Ham dan Yafid. Tiga ini, Sam, kemudian Ham dan Yafid. Dan cikal bakal keturunan manusia semuanya berasal dari tiga ini saja. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Imam Samu, Tirmizi Samun abul, uh, abul Arab Sam ini yang akan menjadi cikal bakal keturunan bangsa Arab Adapun Ham Abul habasha dan Ham cikal bakal keturunan bangsa kulit hitam Ethiopia Kemudian Yafid, Abu rum adapun Yafid cikal bakal keturunan bangsa kulit putih Eropa. Dari sini, semuanya berasal. Wal hadithu fihi fihir hadisnya ada kelemahan, akan tetapi ini pembahasan tentang sejarah dan pembahasan tentang sejarah itu lebih uh, utasamah, fihi, malah uh, ada toleransi di dalam pembahasannya, bahkan kalau kita lihat Ibnu Ishaq juga Ibnu Ghazir di dalam kitabnya al bidayah dan Nihayah dalam beberapa poin mereka mengambil dari Taurat dan Injil. Eh ya, karena memang ada kesamaan. Karena Taurat dan Injil datangnya dari Allah, hanya saja ada perubahan campur tangan manusia di dalamnya, maka hal-hal yang sesuai sejalan dengan Al-Qur'an, para ulama mengambilnya, adapun yang bertentangan dengan Al-Qur'an, para ulama

Tadi kita sudah bahas tentang sejarah ringkas perjalanan hidup Nabi Nuh alaihissalam, dan kita akan mencoba memetik beberapa hikmah dan pelajaran dari perjalanan Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama telah kita sebutkan bahwasanya Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Dan ini diantara yang menguatkan para ulama mengatakan bahwasanya Idris hidup setelah Nuh dan bukan sebelum Nuh. Kenapa? Karena Idris juga adalah seorang Rasul. Allah berfirman di dalam surat Maryam wal kurfil kitab Idris innahu kana siddiqan Uh, Rasulullah, dan ingatlah di dalam Alkitab, Idris, dia adalah seorang nabi yang jujur, dan juga kata Allah, dan kami angkat dia di tempat yang tinggi. Uh, para ulama menyebutkan tentang tafsir, Allah mengangkat Idris di tempat yang tinggi pertama dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril ketika menuju Sidratul Muntaha melewati tujuh lapis langit. Di langit pertama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya Ibni Zakaria alaihimussalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf ibni Yaakob alaihimussalam. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihimussalam. Di langit kelima ada Harun, di langit keenam ada Musa, dan di langit ketujuh ada Ibrahim wasallam Disebutkan dari Ibnu Abbas, beliau menukil dari Kaab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini seorang yang mengetahui tentang Alkitab, kitab-kitab dari Ahlil Kitab. Ibnu Abbas pernah bertanya tentang makna wa makanan aliyah, dan kami angkat Idris, kami tinggikan Idris di tempat yang tinggi, apa maknanya wahai Ka'ab? Lalu Ka'ab menceritakan dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dan di dalam Bidayah wa Nihayah kata Ka'ab al-Ahbar Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Iblis ke kepada Idris anni arfa'u kulla yawmin mitla amali jami'i bani Adam wahai Idris aku akan naikkan dari amalanmu setiap hari sejumlah amalan anak keturunan Adam yang hidup pada zamannya artinya amal amalan yang dilakukan Idris akan diberikan pahala yang berlipat ganda Lalu Idris meminta untuk ditambahkan amalan tersebut. Dan datanglah salah satu khaliluhu, dia memiliki teman dekat dari kalangan malaikat. Lalu dia meminta untuk dibawa ke tempat yang dia di situ bisa lebih meningkatkan ibadahnya. Diantar ke langit yang keempat. Ternyata malakul maut, di sisi lain, terheran-heran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Malakul Maut untuk mencabut nyawa Idris di langit yang keempat. Lalu, Malakul Maut bertanya-tanya di dalam dirinya, "Kok bisa Idris hidup di bumi?" Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di langit yang keempat. Ternyata, datang malaikat yang sahabat Idris tadi sampai ke langit keempat. Lalu ia bertemu malakul maut. Malakul maut bertanya siapa yang bersamamu? Kata sahabatnya tadi, ini adalah Idris. Kata malakul maut, iyal ajab. Sungguh sangat menakjubkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Aku sangat heran kok bisa aku diperintahkan untuk mencabut nyawa Idris di langit yang keempat. Padahal dia adalah manusia yang hidup di bumi. Ternyata di sisi lain Idris yang meminta untuk diantarkan ke langit keempat agar dia lebih banyak bisa memperbanyak ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Luqman wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin dan manusia tidak mengetahui di tempat mana ia diwafatkan. Baik, sehingga kata para ulama Idris ini bukan kakek dari Nuh yang tadi kita sebutkan namanya Khonuh kakek ketiga dari Nuh. Nu bin Lamak bin Mutasyaulikh bin Sebagian seperti Ibnu Ishaq menyebutkan bahwasanya Khanuh ini adalah Idris yang beliau nukil dari ahli kitab. Tapi sebenarnya yang rajih bukan karena tidak ada Rasul yang diutus sebelum Nuh berdasarkan Nas Al-Quran dan hadith syafaat tadi. Di hari kiamat kelak di Padang Mahsyar. Kemudian yang kedua, Disebutkan Syekh Ibn Uthaymi rahimahullah, setiap Nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, fahuwa rasul kullu nabiyin dhukir asmuhu fil Quran, fahuwa rasul illa Adam. Setiap Nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, maka dia juga merangkap sebagai Rasul, kecuali Adam alaihi salam. Ya, sehingga yang kita sebut 25 Nabi dan Rasul. 24 Rasul, 25-nya, satu yaitu Adam Bukan rasul, beliau hanyalah seorang nabi karena tidak ada umat yang diutus kepadanya. Baik ini di antara yang memperkuat, uh, karena Allah berfirman di dua tempat: uh, ketika Allah sebutkan di dalam Surat an nisa cerita-cerita tentang para nabi ini, yaitu para rasul, kata Allah. Itulah kisah-kisah para rasul yang telah kami kisahkan. Allah sebutnya di sini, yang dikisahkan itu adalah rasul, bukan nabi, sehingga setiap nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran maka dia merangkap sebagai rasul, kecuali Nabi Adam. Dan Idris, namanya disebutkan di dua tempat, yang di Surat Maryam tadi. Dan juga setelah penyebutan Nabi Ibrahim, yaitu uh, di ayat yang lain, wa idris wa dalam surat uh, al anbiya atau dalam surat al an'am. Nah, di dalam diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara mu'allak oleh Imam al Bukhari bahwasanya Idris ini juga memiliki nama Ilyas. Sehingga nama Idris dan Ilyas di dalam Al-Quran sebenarnya satu orang. Hanya ini secara mu'allak dan bisirati tamrid. bi anna Idris huwa Ilyas. Sebagian menyebutkan Idris itu adalah Ilyas. Fa'ala maka penyebutan Idris sebagai kakek Nabi Nuh ini tidak tepat tidak tepat. Dan ini penukilan dari ahlul kitab sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwasanya Ibnu Ishaq mengambilnya dari atau disebutkan Ibnu Qadhir bahwasanya Ibnu Ishaq mengambilnya dari ahlul kitab. Dan apa yang datang dari ahlul kitab tidak bisa didustakan dan tidak bisa diterima begitu saja. Kalau sesuai dengan Al-Qur'an maka kita terima, kalau tidak sesuai maka tidak diterima. Dan kita sudah sebutkan tadi dalil-dalil bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nuh sehingga tidak mungkin Idris diutus sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Hikmah yang berikutnya bahwasanya kesyirikan itu terjadi bahkan yang mendekati kesyirikan yang disebut dengan bid'ah karena bid'ah ini baridatusyirk atau baridul kufur. Bid'ah ini adalah pengantar wasilah kepada kesyirikan dan kepada kekufuran. Sehingga di dalam agama kita dan di dalam agama-agama para rasul diharamkan yang namanya bid'ah ini. Diharamkan yang namanya bid'ah. Karena inilah hal-hal yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Dan kesyirikan tidak terjadi langsung begitu saja, tapi bertahap sedikit demi sedikit. Dan Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana Nabi-Nabi selainnya, tidak ada satupun yang Allah wahyukan kepadanya, melainkan telah dia sampaikan. Di hari kiamat kelak disebutkan dalam sahih Bukhari, Nabi Nuh dibangkitkan bersama umatnya. Dan Allah bertanya kepada Nabi Nuh, Hal wahai Nuh, apakah engkau telah sampaikan semua apa yang diwahyukan kepadamu untuk umatmu? Kata Nabi Nuh, Naam, Lalu Allah bertanya kepada umatnya, ini umatnya Nabi Nuh subhanallah, umat yang paling menjengkelkan. Di hari kiamat pun ketika Allah bertanya kepada umatnya, hal balagakum? apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah yang diwahyukan kepadanya untuk kalian? Kata mereka lah. Nabi Nuh tidak pernah menyampaikan. Akhirnya Allah bertanya kepada Nabi Nuh, Man syahidalaka? Siapa yang mempersaksikan bahwasanya engkau telah menyampaikan apa yang diwahyukan kepadamu wahai Nuh untuk umatmu? Kata Nabi Nuh alaihi salam sebagaimana yang disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya Muhammadun wa ummatuh. Yang menjadi saksi bagiku adalah Muhammad dan umatnya. Kita semua akan menjadi saksi. Kenapa? Karena kita membaca dalam surat Nuh. Kita membaca di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran bahwasanya Rasul yang pertama diutus adalah Nuh. Di beliau mendakwakan kepada kaumnya 950 tahun kita baca itu dan kita yang akan menjadi saksi bagi Nabi Nuh akan kebenaran apa yang ia sampaikan dan Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu 'alan nas demikianlah wahai kaum muslimin kami jadikan kalian umat pertengahan agar kalian menjadi saksi bagi umat-umat yang lain sebelum kalian. Umat yang diutus sebelum kita ada 69 umat dan kita umat ke-70 pelengkap dari umat-umat sebelum kita. Maka kesyirikan ini tidak terjadi begitu saja. Nabi saw bersabda di dalam Sahih Muslim dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Nabi saw bersabda. Ma min ma ma illa Tidak ada satu nabi pun yang Allah utus kepada umatnya melainkan wajib baginya untuk menyampaikan segala kebaikan yang ia ketahui untuk mereka. Dan wajib bagi nabi tersebut untuk memperingatkan segala keburukan yang ia ketahui bagi umatnya. Dan nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah sebaik-baik nabi dan rasul. Beliau telah menyampaikan seluruh apa yang diwahyukan kepada beliau, berupa kebaikan, dan beliau telah memperingatkan seluruh apa yang diwahyukan kepada beliau berupa keburukan. Maka, tidak ada lagi agama, tidak ada lagi tata cara beribadah, tidak ada lagi ritual yang bisa diterima selain dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak ada jalan lagi yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada Allah. Semuanya tertutup kecuali melalui jalan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al Ahzab, maka Muhammadun Aba min Rijalikum, walakin Rasulullah wa Khatam Nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah salah seorang lelaki di antara kalian akan tetapi dia adalah seorang rasul dan penutup para nabi maka tidak ada lagi wahyu yang datang dari Allah Jibril tidak ada lagi datang untuk memberikan wahyu kepada seorang pun setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada lagi jalan yang bisa mendekatkan mengantarkan seorang kembali kepada Allah kecuali melalui jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau Musa Musa lama wasi'ahu tibai." Ketika Umar bin Khattab mencoba-coba untuk melihat kitab Taurat, kitab-kitab Ahlil Kitab sebelum kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan lakukan. Kalau seandainya Nabi Musa hidup saat ini, lama wasi'ahu tibai, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikutiku." maka tidak ada jalan lagi yang bisa mengantarkan seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu telah tertutup. Tidak ada lagi wahyu setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dan beliau sendiri Allah ingatkan di dalam surat Al-Maidah Tadi dalilnya kita sudah sebutkan dalam sahih muslim dari Samurah bin Jundub. bahwasanya wajib bagi setiap nabi untuk menyampaikan segala apa yang wahyu, Allah wahyukan kepadanya. Dan di, khusus nabi kita di dalam surat Al-Ma'idah Allah berfirman. Ya ayuhan, ya rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka ya minan nas. Wahai rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan seluruh apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Ini dalam suratul Maidah. Sampaikan semua apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Wallahu ya'simuka kaminan nas dan Allah yang menjaga engkau dari manusia. Tidak ada satupun yang tersisa dari apa yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Melainkan beliau telah sampaikan, sebagaimana Nuh alaihis salam yang kita nanti bersaksi di hari kiamat, untuknya tidak ada satupun yang Allah wahyukan kepadanya, melainkan Allah melainkan Nabi Nuh telah sampaikan. Untuk umatnya, bahkan Nabi Nuh telah memperingatkan umatnya akan kedatangan Al-Masihud Dajjal, padahal tidak akan keluar pada zamannya Nabi Nuh Dajjal itu. Dajjal tidak akan keluar pada zamannya Nabi Nuh karena Dajjal hanya akan keluar pada umat terakhir yaitu umatnya Nabi Shallallahu menjelang hari kiamat kelak. Tapi karena ini adalah amanah dari wahyu Allah maka wajib bagi Nabi Nuh untuk menyampaikan memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Mamin Nabiin Baathahu Allah illa wa yunzira ummatahu al dajjal tidak ada satupun Allah utus orang Nabi. Melainkan dia telah memperingatkan umatnya dari yang namanya Dajjal ini. Demikianlah para Nabi. Maka tidak ada lagi yang tersisa dari agama Islam. Melainkan telah diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah disampaikan kepada umatnya. Maka tidak ada lagi yang perlu ditambah-tambah dalam agama kita. Justru penambahan-penambahan inilah yang akan menjadi cikal bakal kejelekan-kejelekan bahkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh oleh umatnya Nabi Nuh asallamual afia yaitu alghulu fi salihin terlalu mengkultuskan orang-orang saleh terlalu berlebihan di dalam menyanjung orang-orang saleh sebagaimana kisah yang kita sebutkan tentang kaumnya Nabi Nuh dan tidaklah orang-orang Nasara beribadah menyerahkan ibadah mereka kepada Isa bin Maryam melainkan dikarenakan mereka mengangkat Isa bin Maryam melebihi kapasitasnya sebagai seorang hamba dan rasul sehingga Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda "La tutruni kama atrat kama atrat Nasara al-Masih al, -masyih, al -masyih bin Maryam jangan kalian menyanjungku berlebihan kata Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam Begitu mereka terlalu berlebihan di dalam menyanjung Isa hingga menaikkan derajatnya dari seorang hamba dan rasul menjadi seorang yang berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah yaitu sebagai Tuhan. Iya, dan ini adalah bid'ah. Bid'ah di kalangan orang-orang Nasara yang tidak pernah diajarkan oleh Isa. Apa ajaran Isa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al Imran dan surat yang lainnya Inna Allah Robbi wa rabbukum fa'buduh hada siratun mustaqim dan Allah adalah Robku dan Rob kalian maka beribadalah kepadanya inilah jalan yang lurus iya mereka juga mengakui bahwasanya Isa itu adalah jalan yang mengantarkan kepada Bapak Isa itu bukan Bapak. Isa itu bukan Tuhan. Tapi Isa itu adalah jalan menuju Tuhan. Dan ini kata Al-Quran. Inna allaha wa rabbukum fa'buduh. Allah adalah Robku kata Isa. Dan Rob yang menciptakan kalian. Maka hendaklah kalian beribadah kepadanya. Hada mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Yang mengantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Banyak hikmah-hikmah uh, yang bisa kita petik sebenarnya, di antaranya juga selain hulu di kalangan orang-orang soleh yang membuat kita terjatuh ke dalam bid'ah hingga mengantarkan kepada kesyirikan, juga kejahilan. Tadi kita sebutkan sebab patung-patung tersebut diibadahi, yang sebelumnya tidak diibadahi adalah karena hilangnya ilmu, terkikisnya ilmu, dihapusnya ilmu. Maka seorang yang jahil yang tidak memanfaatkan usianya untuk belajar agama, potensi untuk terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu itu sangat besar. Apa yang membuat kita lebih istimewa dari kaumnya Nabi Nuh sehingga kita mengatakan kita walaupun tidak belajar kita tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Kita walaupun tidak belajar kita tidak akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Betapa banyak dari umat ini yang terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan mereka menganggap itu ketaatan kepada Allah. Betapa banyak dari umat ini yang terjatuh ke dalam dosa yang mereka menganggap itu biasa. Betapa banyak dari umat ini yang terjatuh ke dalam riba dalam keadaan mereka menganggap itu perkara biasa. Maka kebodohan adalah penyakit. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala sa'alu idha jahilu fa shifa Kenapa ketika mereka ini tidak mengetahui, mereka bertanya. Kenapa mereka tidak mau bertanya? Karena yang namanya obat dari kebodohan adalah menuntut ilmu, belajar, bertanya. Baik, ini sebagian yang kita bisa sampaikan. Maka sehebat apapun kita, jabatan kita, sesibuk apapun kegiatan kita, maka jangan pernah menyisahkan dari usia kita, waktu-waktu untuk duduk di majelis ilmu, belajar, walhamdulillah kondisi, kita semakin membaik. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini secara totalitas. Maka mari kita manfaatkan. Sampai kapan kita mau terus tenggelam di dalam kejahilan. Bahkan satu kita tutup dengannya. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan. Tapi satu kita tutup. Asar dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah. Disebutkan al Bukhari dalam satu bab. Bab as-safar fi talabil ilm bab al-khuruj li talabil ilm. Bab kewajiban untuk atau disunahkannya, dianjurkannya safar dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian beliau membawakan kisah Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sengaja berjalan dari kota Madinah menuju ke Syam dalam perjalanan satu bulan untuk bertemu dengan Abdullah bin Unais dalam rangka ingin mendengarkan satu hadis yang Jabir bin Abdullah mengetahui bahwasanya Abdullah bin Unais ini pernah mendengarkan satu hadis dari Rasulullah yang tidak pernah didengarkan sahabat yang lain. Hanya untuk mengejar satu hadis, beliau berjalan selama satu bulan menempuh perjalanan yang penuh dengan kepenatan safar pada waktu itu. Kenapa? Jabir bin Abdullah khawatir jangan sampai kandungan dalam hadis tersebut perintah yang aku tidak kerjakan karena aku tidak mengetahuinya atau larangan yang aku terjatuh ke dalamnya dikarenakan aku tidak mengetahuinya. Allahu Akbar. Wallahu alam. Silakan kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, sudah malam, hampir jam 8. Kita tutup insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada iman, kepada Islam, kepada kaum muslimin, kepada menuntut ilmu, إن الله سبحانه وتعالى من نبأ كان توفيقاً كتاعاً كبار والله أعلم وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته